Oke semuanya, berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Alvan AM. Pada video kali ini saya akan membagikan informasi kenapa foto di WhatsApp tidak tersimpan di galeri ya. Saya akan coba praktekkan terlebih dahulu ya di sini. Saya kirimi pesan ya untuk mengetes nomor yang saya gunakan ini. Nah ini sudah benar. Kita akan coba langsung kirimkan sebuah foto di sini ya. Saya gunakan foto yang ini sebagai contoh. Kemudian kita kirimkan di sini ya. Nah, di sini akan langsung terunduh secara otomatis. Namun kalau kita coba cek di galeri ya. Seperti ini belum ada ya. Biasanya akan langsung tersimpan di bagian atas ini ya. Nah, untuk mengatasinya kalian bisa setting di akun WhatsApp kalian itu seperti ini. Pertama kita menuju ke beranda chat di WhatsApp seperti ini. Kemudian kalian bisa ketuk pada tanda titik 3 di kanan atas yang ini. Pilih menu setelan. Selanjutnya di sini kalian pilih saja pada menu chat yang ini. Kemudian kalian aktifkan pada tampilkan media yang ini ya. Tinggal diaktifkan saja. Nah, jika sudah diaktifkan, saya akan coba kirimkan untuk pesan bergambar WhatsApp ya. Di sini kita masuk ke chatnya dan kita akan coba kirimkan yang misalnya yang ini ya. Jadi ini ada tulisannya biar lebih jelas, kita kirimkan. Nah ini sudah langsung otomatis terdownload atau terunduh. Kemudian kita cek di galeri ya. Nah ini akan langsung tersimpan di sini ya. Namun apabila kalian tidak ingin mengaktifkan pada settingan WhatsApp yang ini, karena nantinya akan memenuhi galeri kalian ya. Seperti ini, kita menu chat ya, di sini dinonaktifkan. Kalian bisa menyimpannya secara manual ya, tinggal kalian ketuk saja pada foto yang ini misalnya, tinggal diketuk. Kemudian kalian ketuk pada tanda titik 3 di kanan atas yang ini. Di sini kalian pilih simpan. Nah, berhasil disimpan ya, kita coba masuk ke galeri. Nah, maka akan langsung tersimpan seperti itu. Nah, jadi itulah tutorial atau informasi yang bisa kami bagikan mengenai kenapa foto di WhatsApp tidak tersimpan di galeri ya. Semoga video ini dapat membantu kalian dan terima kasih sudah mampir ke video ini.